Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengikuti audisi hantar ini. Udah ketawa jadi. Karena enggak lucu kayaknya. Iya, apa kayak ini? Stand up comedy nih. Untuk mengikuti acara BPN Sulsel-Sulsel. Toh siapa tahu saya bisa jadi artis nantinya. Toh yang bapak di sana jangan terlalu banyak ketawa. Nanti canggih tata canggih kita. Jadi apa lagi saya mau bahas ini? Ini saya sudah tadi pagi saya selesaikan pekerjaan saya di sini, jadi saya tiba-tiba dipanggil ini. Jadi saya tidak punya materi ini. Materinya juga ya sebenarnya ada anunya, materinya saya bisa cari-cari di anunya, tapi ternyata tidak ada materinya, jadi saya bawakan saja apa adanya. Jadi ya kalau ketawa ki jadi paksa-paksa ketawa, jangan juga kesian karena kesian kak juga di sini juga kering apa kayaknya karena terlalu anu kak, gerogi kak, gerogi jadi iya, dari ke tisu tak? Siapa tahu ada tisu dari situ ah. Iya, saya cuma mau mengingat sedikit tentang pengalaman saya di BPN ini. Kalau saya disuruh sama bosku ini, ya selalu mau anu cepat-cepat. Kayak kereta api, cepat. Tapi kereta apinya baru belum jadi, jadi belum ada relnya. Jadi ya mungkin bisa disamakan lah, patoh mohon di bijaksanai namanya bijaksana dan kalau bisa pak jadi selalu marah-marah pak orang biasa aja kan juga orang biasa PTT aja kan pak ya maksudnya yang bilang teman saya dulu saya dengar setengah pegawai tapi nggak tahu kapan pegawainya itu cuma kita banyak berharap saja nih pak jangan jatuh pak. Saya sudah selesaikan pekerjaan saya sudah terima honornya, jadi saya mau pergi ke luar negeri nih, tapi belum ada paspornya. Siapa tahu ada teman bisa kasih tahu paspornya di mana, ya bisa hubungi di email saya, mohon ditulis nama saya di bawah tak, supaya saya terkenal sedikit atau dibikin kayak YouTube. Tapi kan dia ketawa ini. Jadi anu kayak settingan. Kayak apa nih? Kayak ke setting setan. Lalu ketawa. Duh. Jadi sekian saja. Semoga terhibur semua walaupun tidak ada materinya. Selanjutnya saya akan mempelajarinya soal mohon dikasih materi. Kalau dikasih materi tapi kalau dikasih uang ya saya ambil. Saya akan tahu nih. Yeah. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Siapa tahu saya bisa juara. Ya, makasih banyak. Ya, salam.